Raksasa Premier League, Arsenal dikabarkan menjadi tim yang memiliki peluang paling besar untuk memboyong bintang Brighton asal Jepang, Kaoru Mitoma. Mitoma sedang menjadi komoditas panas di bursa transfer pemain Eropa menyusul performa luar biasa yang ia tunjukkan bersama Brighton di kompetisi Inggris musim ini. Tak hanya itu, Mitoma juga bermain fantastis kala berhasil membawa timnas Jepang menjadi pemuncak grup E dan lolos hingga 16 besar di Piala Dunia 2022 kemarin. Belakangan, penampilan Mitoma sedang bagus-bagusnya. Pemain 25 tahun itu tercatat menciptakan 5 gol dan 1 asis dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi. Penampilan Mitoma pun menarik minat sejumlah klub. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, satu tim yang kabarnya paling serius menginginkan sang winger adalah Arsenal. Arsenal pun menjadi kandidat terdepan untuk mengamankan tanda tangan Mitoma pada musim panas nanti. Namun, mereka harus menebus banderol 35 juta pound sterling yang dipasang Brighton. Kaoru Mitoma memulai karir profesionalnya di klub Jepang, Kawasaki Frontale. Penampilannya di J-League pun menarik perhatian Brighton. Mitoma lalu pindah ke Brighton pada musim panas 2021 dengan biaya 2,7 juta pound sterling. Saat itu, Mitoma kemudian langsung dipinjamkan ke klub Belgia, Union Saint-Gilloise. Mitoma pada akhirnya masuk skuad Brighton pada musim ini. Dia sejauh ini sudah mencetak 7 gol dan 1 assist dari 20 penampilan bersama Brighton.